Gue akan kasih tahu kalian 4 buah cara agar channel kalian dapat uang di YouTube tanpa monetisasi dan tanpa iklan. Jadi artinya kalian gak perlu nunggu channel kalian dimonetisasi dengan menunggu dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk menghasilkan uang di YouTube. Dan kita mulai sekarang. Halo, apa kabar? Gua Eza, selamat datang di video hari ini. Kalau kamu baru pertama kali di channel ini dan kamu mau belajar tentang tips, tutorial, dan review untuk channel kamu, jangan ragu lagi langsung subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten dari channel ini. Oke, cara pertama untuk bisa menghasilkan uang dengan gratis di YouTube adalah menggunakan affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Pada dasarnya affiliate marketing adalah kamu mempromosikan produk yang ingin kamu rekomendasikan ke viewer kamu. Yang harus kamu lakukan adalah menemukan sebuah produk yang cocok untuk orang-orang yang nonton video kamu. Dan cara kerjanya adalah kalau kamu melakukan konten bahasa Inggris seperti yang gue contohkan di video gue yang ini, di mana kamu bisa bikin konten bahasa Inggris untuk viewer dari luar negeri, kamu bisa daftar ke program afiliasi seperti Amazon Affiliate dan Clickbank. Dan kalau channel kamu berbahasa Indonesia, jangan takut, kamu bisa daftar ke program affiliate lokal seperti Shopee, Bineka, Involve Asia, dan banyak lagi. Kamu bisa cek linknya di bawah ya. Dan setelah kamu daftar, kamu akan diberikan link spesial cuma untuk kamu, yaitu dengan link kode tracking. Dan biasanya yang harus kamu lakukan hanya copy linknya dan kamu taruh di bagian deskripsi video kamu. Dan ketika ada yang buka linknya dan kemudian melakukan pembelian, boom! Secara otomatis kamu akan mendapatkan komisi dari pembelian tersebut. Nah, triknya supaya strategi ini berhasil adalah produk apapun yang kamu promosikan harus produk yang viewer kamu inginkan berdasarkan konten dari channel kamu. Contohnya, kalau kamu punya channel masak, kamu bisa promosikan alat-alat masak yang kamu gunakan dalam video kamu. Yang harus kamu lakukan adalah meyakinkan viewer kamu bahwa alat yang kamu gunakan memiliki nilai lebih seperti anti lengket atau lebih cepat panas, atau bisa jadi yang paling murah tapi bagus. Kemudian untuk channel teknologi. Nah, kalau channel teknologi, kalau kamu melakukan review barang teknologi, pastinya kamu harus taruh link barang yang kamu review di deskripsi. Simple. Dan untuk vlogger pastinya kamu harus taruh list equipment yang kamu gunakan, mulai dari kamera yang kamu gunakan, mikrofon, lighting, atau sesuatu yang kamu gunakan dalam konten-konten vlog kamu. Kemudian gaming channel. Nah, para gamer pasti gak nyangka bakal dibahas kan, ya kan? Untuk gaming channel, pastinya gear-gear seputar gaming. Bisa mouse gaming yang kamu pakai supaya bisa lebih akurat, atau joystick gaming, atau bahkan action figure dari game yang kamu mainkan. Banyak loh yang jual. Untuk topik-topik channel lain yang tidak disebutkan, kalian hanya harus temukan produk-produk seputar konten kalian. Kalau channel mancing, bisa promosikan peralatan-peralatan mancing. Channel motivasi, bisa promosikan buku-buku motivasi. Dan semua produk-produk itu pasti ada di marketplace yang memiliki program afiliasi. Dan kabar baiknya, hampir semua marketplace online punya program afiliasinya. Jadi pastikan kamu daftar ke websitenya masing-masing, oke? Tapi gimana kalau kamu punya produk sendiri atau bahkan mau jual produk dari marketplace tanpa afiliasi atau sebagai dropshipper? You can do it. Dan gampang banget dan pastinya gratis. Kita langsung aja ke cara nomor 2, yaitu jualan produk sendiri. Bisa produk kamu sendiri, jasa, atau produk-produk di marketplace tanpa harus daftar affiliate. Cara ini benar-benar menghasilkan uang langsung ke rekening kamu. Untuk channel masak contohnya, kamu bisa jual makanan kamu sendiri, misalkan orang penasaran dengan resep yang kamu buat. Dan untuk para konten-konten creator yang bisa edit video atau bisa bikin intro yang keren, bikin logo, bikin thumbnail, kamu bisa pasarkan jasa-jasa kamu untuk ngebantu YouTuber-YouTuber lain. Kamu nggak akan nyangka, banyak banget YouTuber yang butuh jasa-jasa seperti itu untuk perkembangan channel mereka loh. Dan kemudian untuk channel gaming atau channel mancing, channel review mainan, pasarkan produk-produk dari marketplace yang menurut kalian terpercaya tokonya, murah dan kualitasnya bagus. Mungkin kamu berpikir jualan produk sendiri itu ribet ya, perlu bikin website online shop, butuh modal untuk hostingnya, domain, ribet ngatur pembayarannya, dan cara kirimnya gimana. Well, not anymore, karena kita akan menggunakan satu aplikasi gratis yang bisa bikin kita punya online store sendiri. Dan aplikasinya adalah sponsor dari video ini, yaitu Toko.
Dan menurut gue aplikasi ini bisa sangat membantu kalian untuk dapat uang di YouTube walaupun channel kalian belum monetisasi. Kamu bisa download aplikasi ini di Google Play Store, langsung ketik Toko, double K ya, dan kalian bisa lihat rating dari aplikasi ini. That's very good. Oke, sekarang kita akan gunakan Toko ini sebagai cara kita dapat uang di YouTube tanpa harus monetize dan tanpa harus punya produknya. Pertama, kamu tinggal download aplikasinya, kemudian daftar, cuman masukin nomor telepon, kemudian kamu akan dikirimkan kode OTP. Kemudian atur nama toko kamu, masukin logo kamu, kalau bisa logo channel kamu ya. Dan kalau kamu punya produk sendiri, kamu bisa atur pengiriman, atau kalau kamu mau dropship, bisa pakai kurir sendiri. Bahkan kamu bisa menggunakan fitur COD loh. Terakhir, kamu tinggal atur rekening untuk sistem pembayaran yang kamu inginkan. Banyak sekali pilihan-pilihan pembayaran yang disiapkan oleh toko. Gua akan tunjukkan gimana cara kita jualan di toko dengan dropship. Pertama, kamu cari produk yang kamu review atau yang kamu ingin promosikan di video YouTube kamu. Contohnya, gua ada video tentang nge-review lampu LED RGB murah banget dan gue sendiri pakai lampu ini. Jadi gue pikir kenapa enggak gue promosikan sekalian, siapa tahu teman-teman ada yang mau beli tapi takut barang nggak ori lah atau toko nggak jelas dan lain sebagainya. Jadi gue akan promosikan produk ini. Pertama, kita cari produknya di marketplace tentunya. Di sini gue selalu pakai Toko Hijau ya. Kemudian kamu tinggal download gambarnya dan copy deskripsinya. Kemudian tambahkan ke katalog toko kita di Toko. Dan di sini nih pentingnya, karena kita melakukan dropship, kita akan memilih pengiriman dengan kurir sendiri. Jadi ketika ada yang pesan, kamu tinggal check out di marketplace dan jangan lupa untuk memilih dropship dan masukkan nama toko kamu sendiri. Di aplikasi ini kamu tidak dikenakan biaya komisi sama sekali. Bahkan kamu bisa kasih kupon diskon untuk pelanggan kamu yang diskonnya ditanggung oleh toko. Oke, lanjut, cara ketiga untuk dapat uang di YouTube tanpa monetize adalah mencari endorse atau sponsor untuk channel kita. Cara ini bisa kamu terapkan ke channel kamu bahkan jika channel kamu belum monetize. Atau untuk yang sudah monetize, bisa sebagai pemasukan tambahan, bahkan pemasukan utama loh untuk channel kamu. Kamu bisa gunakan website sociabuzz.com. Website sociabuzz.com ini adalah marketplace talent dan jasa. Di website ini, kamu bisa promosikan channel YouTube kamu, bahkan akun-akun sosial media kamu yang lain. Jadi pastikan kamu cek webnya, dan daftar sebagai talent, kemudian tinggal atur profil kalian dan hubungkan semua akun sosial media kalian. Oke, kita langsung ke cara terakhir, yaitu cara nomor 4. Adalah kita akan memberikan cara kepada viewer kita untuk berdonasi ke channel kita. Tanpa kalian sadari, banyak viewer dari channel kalian yang mungkin merasa terbantu dengan tutorial-tutorial kalian atau dengan review-review kalian dan ingin berterima kasih dan mendukung channel kalian dengan cara berdonasi. Kalian hanya perlu siapkan platform agar mereka bisa melakukan donasi seikhlasnya. Kamu bisa gunakan beberapa website donasi seperti GoCreator, Saweria, Traktir, Sociabuzz, dan Karya Karsa. Kalian bisa cek link-linknya di bawah ya. Website-website donasi ini menggunakan online payment gateway seperti GoPay, OVO, Dana. Dan donasi yang masuk akan dipotong fee berkisar antara 5-10%. Worth it sih. Jadi sekarang kalian langsung daftar aja dan buat halaman donasi kalian. Dan langsung pasang di semua deskripsi video kalian. Oke guys, itu tadi beberapa cara untuk menghasilkan uang tanpa harus monetize di YouTube. Bahkan untuk channel yang sudah monetize pun, cara-cara ini gue sangat rekomendasikan untuk kalian terapkan sebagai penghasilan tambahan untuk channel kalian. Jadi buat kalian, para teman-teman YouTuber pemula, jangan berkecil hati karena kamu bisa menghasilkan uang dari channel kamu. Tapi sekali lagi gue mau ingetin kalian, jangan terlalu terpaku dengan uang, apalagi jika channel kamu baru mulai. Fokus saja untuk bikin konten yang menarik dan bermanfaat untuk viewer kamu. Gue jamin uang akan datang sendiri ke kamu. Hey guys, don't forget to subscribe to this channel. Tetap semangat. Gue Ajar Mudah. Kita ketemu di konten-konten gue selanjutnya. Bye.